Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan memulai belajar kita pada pagi hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita ikuti bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima. Diulang bacaannya sebelum nanti tajwidnya. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Iya. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Ulang lagi satu kali. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Kita lihat bacaannya. Wa aminu, ada alif yang memiliki fathah berdiri, namanya mad badal. Kemudian minu maltabi'i, bima anzaltu, ini disebut dengan bacaan mad jaiz munfasil, panjangnya lima harokat. An ada ikhfa haqiqi, zaltu musaddiqal, ada tanwin bertemu dengan lam, maka harus dikasih harokat tasdid sebagai bentuk dari idgham bila guna. Hurufnya ada dua, yaitu huruf lam sama huruf ra. Musaddiqal, cara membacanya ditahan dan pendek, tasdidkan. Lima mautabi'i ma'akum, kita wakufkan di sini, berhenti, kemudian melanjutkan dengan mengulang sedikit kalimat untuk menyambungkan ayatnya. Musaddiqan lima ma'akum wala takunu awwala kafirin bih. Dari musaddiqal lima, diulang lagi. Musaddiqal lima ma'akum wala takunu awwala kafirin bih. Musaddiqan lima ma'akum wala takunu awwala kafirin bih. Musaddiqan lima ma'akum wala takunu awwala kafirin bih. Ma'akum adalah idhar safawi, cara membacanya jelas, tidak mendengung, pendek. Wala maltabi'i taku maltabi'i nu awwala,
Ini adalah mad jaiz munfasil, panjangnya 5 harokat. Awwalaka ada mad tabi'i firim, tanwin bertemu dengan huruf ba maka menjadi berbunyi huruf mim mendengung, panjangnya 2 harokat, disebut dengan iqlab bi. Kemudian kita wakufkan di sini wakuf yang membolehkan kita berhenti atau melanjutkan bacaannya. Kita lanjutkan bacaannya. Wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Diulang. Wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Ada maltabi'i la tashtaru maltabi'i bi ayati, ada mad badal, mad badal panjangnya 2 harokat, ti maltabi'i 2 harokat, samanan ifa haqiqi tanwin bertemu dengan huruf qaf mendengung samar panjang 2 harokat, qalila li maltabi'i la mad iwal panjangnya 2 harokat, qalila mad. Ada qol di sini, ada tanda waqaf yang membolehkan kita berhenti atau boleh juga kita wasal melanjutkan bacaan. Kemudian terakhir wa iyya ya fattaqun, wa iyya ya fattaqun, wa iyya ya fattaqun, wa iyya ya fattaqun. Ada mad tabi'i ya, wa iyya ya-nya mad tabi'i, fattaqun mad arid lis sukun panjangnya 6 harokat. Wa iyya yang fattaqun, mad tabi'i bertemu dengan huruf nun yang disukunkan karena waqaf atau karena berhenti disebut mad arid lis sukun panjangnya 6 harokat, tetapi boleh juga panjangnya 4 harokat atau boleh minimal panjangnya 2 harokat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallah.